Abu untuk menghapus nama dari Adi Kuku pembalap. Terbaik Indonesia, di mana pembalap asal Kediri ini tidak hanya berlaga di Indonesia saja, dan dia juga mendapatkan gelar sebagai pembalap terbaik Indonesia. Belum ada kesempurnaan dari engine yang akan ditunggu oleh Adi Toko. Di garis ini ada sedikit terkenal. Dan satu pembalap di nomor 42 ini. Dan Adi Toko rupanya tidak berani mengambil resiko. Dan harus dilakukan sebagai merupakan satu pembalap. Race pertama, spot pantang 300 cc non-UAC. Bagaimana perjalanan pembalap-pembalap ini dengan tetap dalam pantauan dari timing sistem ABS. Dulu 116, Dexter Russell Kediri atas nama bintang kecil dari tim BKRT Madi Kacama berada di gerbang Surya Nation Motor Line. Tanpa dia sadari, dia sudah membuat lampu merah menyala. Jam satu kondis kualifikasi. Untuk kami sebuah perhitungan yang matang untuk bisa agar tidak membuat lampu merah menyala. Bintang kecil. Kondisi kualifikasi Adit Bogo 42. Jaya Sangka Jaya. Pembalap Indonesia. Para pembalap asal Kediri ini tidak hanya berlaga di Indonesia saja, dan dia juga mendapatkan gelar sebagai pembalap terbaik Indonesia. Adi Toko hadir ingin mempersembahkan kado terbaik untuk Kediri. Nomor 42 Adi Toko Kediri dari Jaya Sadan Wijaya berada di jalur A di gerbang Surya Nation. Adi Toko di atas engine spare patah 300 cc non-UAC.
dilakukan sering oleh si Adi Prodo. Waktu 7 detik 131 second untuk si 79 Arya Saputra pendana masa radio kali ini juga hadir dan ingin mempersingkat waktu di atas adik catatan waktu 7 detik 131 Arya Saputra dari tim Belajar Geng Berkah Saudara-saudara sampai di 6 melalui 6 kali pelepasan masih belum ada yang mampu untuk menghapus nama dari Adi Tunggu pembalap entahlah kalau tidak ada satu pembalap atas nama dari Dokel 197 apakah dia bisa menghapus nama dan Dani Dongkel luar biasa dia berhasil menggeser nama dari Adi Tunggu mengatur segera line up satu pembalap berada di zona Kopiko dan satu pembalap lagi diharapkan berada di zona Akiwasa. 5-2-5 Abad Bima pembalap Aren Singewetan Malang dari tim rombongan Wito dan 47 Gering Percil Madiun pembalap dari tim Anugerah Trophy SPH77 dia saat ini 1.000 lepas dengan 1.000 nanti juga sebaliknya 5-2-5 Abad Bima Arena dan 47 Gary Percil Madiun seru-seru Auman dari Singoi dan Malang kali ini Aumannya cukup keras di simpang 5 Kumpul Kediri di mana dia berani menghadapi tantangan pembalap asal Madiun yang tak lain adalah si Gary Percil pembalap di nomor 47 Kita akan lihat perjalanan dari Arema dan Madiun siapakah tercepat. Madiun luar biasa 7408 sedangkan Arema 7609. 18 Nanang dari tim Gen-Gen Jaya Mandiri di mana Nanang saat ini berada di gerbang dari Estrajos di jalur A
Dia akan melakukan sebuah perjalanan di titik 50 meter titik persembahan dari Pimpista. Usai itu mereka akan melangkah di titik 75 meter titik dari RWK dan menjumpai titik 100 meter titik dari Jawara Cove, dan dia harus berada di satu daerah garis akhir di mana garis tersebut adalah persembahan dari Le Mineral dan Aki Yuwasa. 18 Anak masih berbang. Pembalap sudah menjadi tumbal saat ini.